Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal aljabar yang cukup sederhana ya, yang singkat-singkat saja lah ya. Di sini AB bilangan real tak nol dan ada sebuah persamaan bahwa A per B sama dengan B per C sama dengan 2023 ya. Yang ditanya adalah nilai dari A tambah B per B tambah C ya. Oke, ya. Untuk mengerjakan soal seperti ini ya, kita tipsnya adalah ubahlah menjadi apa variabel menjadi sesedikit mungkin ya. Kalau di sini kan ada tiga ya, A, B, dan C ya. Jadi kita nyatakan semuanya kalau bisa dalam satu variabel ya. Oke, coba. Di sini kita manfaatkan di sini A per B sama dengan 2023 gitu ya. A per B sama dengan 2023. Begitu juga dengan B per C sama dengan 2023 gitu ya. Ya, oke, dari sini kita bisa peroleh bahwa A ya kedua ruas kita kalikan dengan B, maka A sama dengan 2023B ya. Sedangkan dari sini kita bisa peroleh B itu sama dengan 2023C gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat dari sini ya. Di sini A-nya sama dengan apa? A-nya sama dengan kita ganti ya. Jadi ini A tambah B per B tambah C, A-nya kita ganti dengan 2023B ditambah B per B-nya tetap B ya. Jadi tadi tipsnya adalah kita jadikan kalau bisa satu variabel ya. Dan kebetulan ini langsung bisa ini ya. B ditambah C-nya ya. C-nya jangan maksudnya B-nya jangan diubah ke C ya, karena memang kita mau jadikan satu variabel ya. Jadi di sini C-nya yang kita ubah menjadi dalam B ya, yaitu dengan membagi kedua ruas dengan 2023. Jadi kita peroleh B per 2023 sama dengan C gitu ya. Ini jadi B per 2023 gitu ya. Ya oke, okay. Ya ini sama dengan berapa nih? 2023B ditambah B ya, pasti 2024B gitu ya. Per gitu ya. Ini B itu kan berarti sama saja kita samakan penyebut ya. 2023B per 2023 gitu ya. Jadi ini sama dengan 2024B ini per ya. Per 2023 ya. Ya, hasilnya sama dengan berapa? Ya ini. Ya ini sama dengan ya, kalau pembagian dengan pecahan bisa kita ubah menjadi perkalian dengan kebalikannya ya, gitu ya. Ini dikali dengan ya pembagian itu bisa diubah menjadi perkalian dengan kebalikan pembaginya ya. 2023 per 2024B gitu ya. Oke, ini jadi jadi satu ya. Ya, jadi hasilnya sama dengan 2023. Ya. Ya, sebuah soal aljabar yang cukup sederhana ya. Oke, jangan lupa untuk follow akun ini ya. Kita akan bahas banyak soal-soal yang menarik ya. Yuk.